Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes dulu unitnya ya. Dari produknya Tisor, ini adalah biocounter. Serinya T1100 di sini. Serinya ya. Item number. Ini saya tes dulu. Ini saya pakai uang pecahan 2000-an aja ya. Saya nggak punya uang banyak buat tesnya. Udah lecek-lecek juga ini. Biasanya untuk syarat si ini dia harus satu seri. Misalkan 50 ribuan dia nggak boleh dicampur sama 2000 sama 5000 kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan 2000, 2000, kalau 10.000, 10.000 seperti itu ya. Jadi nggak boleh dicampur-campur. Nah, ini juga saya dirapihin dulu uangnya. Walaupun cuma pecahannya 2000-an ya. Saya dapat cuma 4 lembar saya tes. Ini saya pakai modenya UV ya. Ini ultravioletnya saya aktifin. Saya taruh di sini. 4 lembar, ya kan? Saya taruh lagi di sini. Ini harus 4 lagi. 4 lembar, dan ini ada fungsinya cuma ultraviolet aja. Terus saya restart di sini, functionnya counter. Counter dan ultraviolet di sini. Nah, di sini free reset, di sini juga add ya. Kalau free reset ini per 100, per 20, kalau nggak salah dari per 20 ya ininya. Gitu. Nanti ini maksimalnya di 100. Seperti itu. Nanti kalau misalkan udah nyampe 100 dia ngasih notifikasi beep gitu ya. Oke, saya pakai add dulu di sini. Ini adalah penjumlahan ya. Kalau misalkan 4, 8 kayak gitu karena saya 4 lembar ya. Kalau misalkan 10 ya per 10 nanti penambahannya. Ini 4 lembar saya tes. Saya masukin lagi. 4 lembar plus sama UV ya. Ini untuk ngecek UV-nya, saya pakai kertas biasa aja. Ini anggapannya uang palsu aja. Saya taruh di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk ngedeteksi uang palsunya. Ini udah kedetek sama si unit ini bahwa unit ini tuh menandakan bahwa ada uang palsu yang lewat. Tapi masih tetap kehitung, tapi pas dia stop di bagian sini ya, di akhir. Walaupun misalkan saya cabut ditaruh di sini di bagian tengah. Misal saya taruh di bagian kedua misalkan dari sini dari depan ya. Nah. Dari depan saya taruh yang kedua misalkan seperti ini. Nah, saya taruh seperti ini yang kedua, nanti pas di kedua dia error. Nah, ininya lewat ke satu, kedua, kebaca tapi masih error bahwa unit ini apa lembaran ini yang palsu. Saya tarik lagi dan ini akan diteruskan seperti itu. Untuk mereset angka ini Anda cukup mereset restart aja seperti ini ya. Kalau misalkan ininya nggak diaktifin, Anda tinggal klik aja counter apa UV gitu. Ini presetnya. Gitu. Duh, itu aja buat Pak Badru Tamim di Tokopedia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.